Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi kataba nasra wa tahyida li ibadihi al-mukhlisin. Innama nasrul rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadat al-ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Allah mengingatkan kepada kita di Al-Quran surat ke-67 surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengingatkan kepada kita diberikannya kesempatan kehidupan oleh Allah. Allah yang menjadikan mati dan hidup kita untuk menguji. Hidup ini bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk menentukan kadar kualitas siapa di antara kita manusia ini yang terbaik kualitas amal perbuatannya. Sehingga para jemaah sekalian, patut kiranya kita menyadari jika Allah mengingatkan kepada kita untuk kita mampu menjawab kehidupan ini dengan kualitas amal perbuatan yang terbaik. Sebab kita manusia ini memang diciptakan oleh Allah sebaik-baik penciptaan. Manusia diingatkan oleh Allah ketika kita diciptakan itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan, bukan hanya sekedar fisik kita yang diberikan keunggulan dan keistimewaan oleh Allah, tetapi kita manusia itu dibekali oleh Allah kekayaan berharga yang tidak dimiliki, yang tidak diberikan kecuali kepada kita manusia. Al-Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172, setiap kita yang diciptakan oleh Allah, ketika ruh ini ditiupkan dalam proses penciptaan kita manusia, maka Allah menyadarkan kepada kita tentang sebaik-baik penciptaan. Dan salah satunya adalah ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum, dan kemudian kita semua menjawab qalu bala syahidna. Kita semua berikrar, kita semua bersyahadat, kita semua menemukan sebuah bukti bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan ketika Allah menciptakan kita itu, sudah diingatkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-87 surat Al-A'la
Ketika Allah mengajak kepada kita untuk bertasbih kepada Allah, untuk mensucikan Allah yang maha tinggi, yang Allah nyatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat yang kedua, setelah Sabbihisma rabbikal a'la, maka berikutnya adalah Allah menyatakan Alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah itu yang telah menciptakan dan tidak hanya menciptakan, tetapi Allah menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yang diciptakan itu Allah lanjutkan dengan disempurnakannya oleh Allah apa yang diciptakan itu. Dan ayat berikutnya, walladzi qaddara fahada. Semua sudah ditakar, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang dalam kadar ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang selisih, tidak ada yang celah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah pasang tempat, tidak ada yang salah pasang ukur, tidak ada yang salah timbang. Karena di situ Allah tunjukkan alladzi qaddar fahada. Semua sudah dikadar, diukur oleh Allah. Dan tidak hanya itu, oleh Allah masih dilanjutkan dengan diberi petunjuk. Inilah yang kemudian mestinya menyadarkan kita manusia. Maka manusia diingatkan oleh Allah, bentangan kehidupan yang diberikan oleh Allah, bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Orang kalau ingat kata ujian, itu makna dari kata di balik itu adalah tingkatan. Allah memberikan peluang dan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ditinggikan derajat kita oleh Allah. Orang yang selesai diuji, berganti silih bergantinya ujian, maka setiap tahapan ujian demi ujian yang dilalui dan mampu dilewati dengan jawaban ujian yang benar, maka dia derajatnya menjadi semakin meningkat di sisi Allah. Nah, para jamaah sekalian, karena itu ketika Allah mengingatkan dengan kualitas amal perbuatan yang terbaik, bagaimana kualitas amal perbuatan yang terbaik? Maka Allah menunjukkan Al-Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat ke-34. Di situ Allah menunjukkan kualitas amal perbuatan yang terbaik itu ketika manusia menyadari, meneguhkan keyakinan, memperkokoh akidah yakin kepada Allah. Dan kemudian berikutnya apa? Tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Di ayat itu Allah menyatakan, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muqbitin. Ketika Allah memaklumatkan kepada kita, apa yang diingatkan oleh Allah? Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka taatlah, maka tunduk dan patuhlah, berserah dirilah kepada Allah. Kenapa harus taat? Kenapa harus tunduk dan patuh kepada Allah? Kenapa harus berserah diri kepada Allah? Ayat ini Allah tunjukkan jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminannya? Wa basyiril muhbiti. Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, itulah yang dibahagiakan oleh Allah. Itulah yang digembirakan oleh Allah dengan pernyataan dari Allah. Di lanjutan ayat itu ketika Allah menyatakan falahu aslimu, maka berserah dirilah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah menyatakan wa basyiril muhbitin, berikan kegembiraan bagi siapa? Orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian, ketaatan, kepatuhan kepada Allah ini tidak bisa diukur, tidak bisa disejajarkan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sampai-sampai kalau kita renungkan, coba ayat ini sering saya sampaikan berulang, luar biasa. So, kata orang Arab ini seperti pepatah apa itu? Unta yang masuk lubang jarum, alias mustahil. Allah sampai menunjukkan di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd,
ayatnya ayat yang ke-18, itu Allah memberikan perbandingan begini. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang-orang yang taat, adapun orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, itu yang husna, itu yang baik. Dan di lanjutan ayat ini Allah tunjukkan bagaimana orang yang tidak taat kepada Allah, dijawab oleh Allah di lanjutan ayat ini, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau taat, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, sekalipun kepadanya aku anugerahkan, aku berikan kekayaan seluruh isi dunia. Masya Allah. Allah yang menyampaikan seluruh isi dunia dia miliki seorang diri. Tidak cukup, Allah masih melanjutkan di lanjutan ayat itu, wa mislahu ma'ahu. Kalau itu masih tidak cukup, aku tambah lagi dengan jumlah yang sama. Berapa? Satu dunia. Jadi dia memiliki berapa? Dua dunia. Sebuah perbandingan yang satu dunia saja rasanya mustahil. Tidak ada orang yang saking kayanya kemudian satu dunia dia miliki sendiri. Tapi ini Allah tunjukkan supaya kita menyadari kekayaan berharga itu ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Orang yang memiliki kekayaan satu dunia, kalau kurang ditambah lagi dengan satu dunia, dua dunia, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka Allah tunjukkan ulaika lahum syu'ul khisah. Orang-orang yang demikian itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang gagal, orang-orang yang bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena itu maaf-maaf, bukan tidak penting harta dan kekayaan, tetapi kalau kita renungkan, coba orang di perumahan kita lah, di sekitar seputaran Masjid Baitul Haq misalnya, mulai bujang dia bekerja keras, dia kumpulkan uang, kemudian dia bisa beli mobil, kemudian dia ganti dengan mobil mewah. Mobil ini baru dipakai sepekan, dibawa pelesir jalan-jalan, tiba-tiba mobil itu diparkir hilang. Kira-kira kalau kita bertanya, butuh berapa puluh tahun kira-kira tetangganya tahu kalau dia kehilangan mobil? Kira-kira butuh berapa puluh tahun? Ayo, kira-kira butuh berapa puluh tahun kira-kira? Ya enggak usah butuh bertahun-tahun, satu jam gitu wes ngerti semua. Kenapa? Dia lapor ke sana, dia lapor polisi, dia apa, kehilangan. Kenapa? Karena dia kehilangan barang yang mahal. Mobil mewah, sesuatu yang berharga. Coba kalau pertanyaan yang sama kita, coba kalau ada ya tetangga kita kehilangan apa itu Pak? Tidak usah tetangga kita, kalau diri kita misalnya kehilangan dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh, kira-kira butuh berapa puluh tahun Pak tetangga kita ngerti? Ya sampai meninggal nggak ada yang ngerti. Jangankan tetangga kita, wong diri kita saja tidak merasa kehilangan. Dianggap itu tidak mahal, dianggap itu tidak penting dibandingkan dengan mobil mewah. Padahal ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu dijelaskan, dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Maka kalau kita renungkan di Al-Quran, di banyak ayat itu Allah kemudian, coba lihat, mana pernah Allah lepaskan kita? Kalau dalam surat Ar-Rahman itu kan Allah ngajari kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Dimulai dari yang paling utama, Allah tunjukkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Dibaca, ditunjukkan oleh Allah Ar-Rahman. Masa kita tidak menyadari? Masa kita tidak bersyukur? Ar-Rahman, Allah yang memberikan segalanya kepada kita.
Masa masih kita lupa kepada Allah? Masa kita masih tidak taat kepada Allah? Ar-Rahman. Bisakah kita hidup? Jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan sehari, satu jam, satu menit, satu detik pun tidak mungkin kita bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Itulah Allah, Ar-Rahman. Masa kita tidak bersyukur kepada Allah? Sampai dalam surat Ar-Rahman itu level 13. Untuk sampai ketemu dengan ayat Fabi ayala rabbikuma tukadziban. Yang pertama diingatkan oleh Allah dengan Ar-Rahman. Masa tidak taat kepada Allah? Masa ingkar kepada Allah? Masa lupa untuk bersyukur kepada Allah? Allah Ar-Rahman. Setelah itu yang kedua apa? Al-Amal Quran. Allah ingatkan kepada kita. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kita diberi sebongkah permata di tangan orang yang tidak mengerti permata, maka bisa kita tahu jawabannya. Permata itu pasti akan disia-siakan. Maka mahal mana Al-Quran dengan permata? Mahal mana rukuk dan sujud kita dengan permata? Allah yang tunjukkan. Masa tidak bersyukur kepada Allah? Sedangkan Allah dalam hidup kita sudah memberikan kekayaan berharga, yaitu Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Bukankah ketika Nabi Adam, nenek moyang kita, manusia yang pertama diturunkan Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, Allah sudah ingatkan kepada kita, kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turun kalian ke muka bumi untuk kalian bisa hidup. Semua sudah aku siapkan, makanan, minuman, untuk bisa hidup butuh udara. Udara aku cukupkan. Tapi hidup tidak hanya sekedar itu. Maka Allah tunjukkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku berikan, aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik, ditunjukkan oleh Allah. Maka coba kalau kita renungkan di ayat Al-Quran, kapan Allah lepaskan kita? Allah bimbing kita, Allah berikan petunjuknya itu kepada kita. Enak-enak tidur, di tengah-tengah tertidur, terlelap. Allah dekati kita, Allah bimbing kita, Allah berikan Al-Quran itu kepada kita. Allah panggil kita dengan walaili. Waktu subuh, Allah panggil kita wal fajri. Waktu duha, Allah panggil kita wal duha. Nanti di tengah-tengah bekerja, Allah panggil kita dengan wan nahari. Nanti kalau waktu sore, Allah panggil dengan wal asri. Kapan Allah lepaskan kita? Allah dekati kita, Allah bimbing kita, supaya Allah tunjukkan kepada kita di setiap waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah itu ada kekayaan luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang tidak bisa dibandingkan dan dengan sejajarkan dengan apapun. Apa itu? Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maka para mufasir ketika mentafsirkan ayat-ayat yang kita baca itu, contoh wal fajr, walayalin asr, wasafi wal water. Wal fajr, ayat pertama wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Apa maknanya? Jumhur mufassir mentafsirkan wal fajr itu maknanya wassolatil fajr. Allah bersumpah dengan waktu subuh itu karena Allah berikan kekayaan berharga. Apa kekayaan berharga itu? Salat subuh. Kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah. Maka berapa betapa beruntungnya, betapa berhasilnya, betapa suksesnya orang yang di pagi itu diringankan kakinya oleh Allah, mendatangi jamuan yang disediakan oleh Allah, memakmurkan masjidnya, dia datang ke masjid melaksanakan sholat subuh. Wong sholat sunahnya saja lebih berharga dibanding dunia selisihnya. Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang memimpikan, menginginkan jannah, menginginkan surga yang disediakan oleh Allah, maka di hadis itu dinyatakan siapa? Orang yang menegakkan sholat al-bardain. Apa sholat al-bardain? Sholat di dua dingin. Apa sholat di dua dingin? Satu sholat subuh, yang kedua sholat asar. Sebab sholat subuh, sholat yang dilaksanakan dalam kondisi masih dingin, enak-enaknya orang tidur. Sholat asar, berubahnya panas menuju kepada dingin, enak-enaknya orang leyer-leyer, enak-enaknya orang istirahat.
dia kalahkan kemalasannya, dia kalahkan kantuknya, dia datangi apa yang sudah diseru oleh Allah, dia taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, dia dicatat menjadi orang yang menegakkan sholat al-bardai. Kalau kita tahu betapa mahal dan berharganya sholat isya, kalau kita tahu betapa mahal dan berharganya sholat subuh, tentu kita akan mendatangi meskipun dengan merangka. Inilah bukti yang ditunjukkan oleh Allah bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan apapun kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah. Karena itu orang yang beruntung adalah setiap diseru dia memenuhi panggilan yang diberikan oleh Allah, dia rukuk dan sujud kepada Allah. Maka para jamaah sekalian, Quran surat ke-20 surat Thaha ayat 132, di ayat ini Allah ingatkan kepada kita supaya kita tanamkan, kita wariskan, kita didik, kita biasakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa yang diajarkan? Rukuk dan sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk menegakkan sholat. Fastabir 'alaiha, dan sabar di dalam melaksanakannya. Allah bahkan menyatakan, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta, aku tidak butuh, aku tidak minta rezeki sedikit pun darimu. La nas'aluka rizqa, engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada yang sholat, aku juga tidak rugi. Satu kampung tidak ada yang sholat, aku juga tidak rugi. Senegeri tidak ada yang sholat, seluruh manusia di permukaan bumi tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak juga mengurangi kekuasaanku, aku tidak rugi. La nas'aluka rizqa, dan Allah tunjukkan, nahnu narzuku, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Ayat ini ditutup dengan pernyataan, wal akibatul litaqwa, akibat baik itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka para jamaah sekalian, inilah Allah tunjukkan kepada kita, yang mahal, yang berharga adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Karena itu ujian yang diberikan oleh Allah, jawabannya adalah ahsanu amal, kualitas amal perbuatan yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu adalah ketika orang yakin kepada Allah dan kemudian dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Sebab ketaatan dan kepatuhan kepada Allah bagian terpenting dari orang yang bertakwa kepada Allah. Bukankah dalam kaidah takwa diajarkan takwa Allah, ayyuta afala yusho, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu taat kepada Allah, taat di dalam menjalankan semua perintah sekaligus taat untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah sekalian, Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 18, Allah memberikan bandingan kekayaan berharga itu adalah ketika orang itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan barangkali, kalau begitu luar biasanya, kenapa ada orang-orang yang ingkar? Kenapa ada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah? Kenapa ada orang-orang yang tidak patuh kepada Allah? Nah, menarik sekali ketika Allah nasihati kepada kita. Quran surat ke-99 itu surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ini Allah nasihati kita tentang kehidupan akhirat, tentang hiruk pikuk yang dihadapi oleh manusia, yang itu mau tidak mau harus dipersiapkan. Jangankan untuk perjalanan yang panjang ke kampung akhirat, kita mengadakan perjalanan singkat saja, tentu kita tidak mungkin berangkat dengan cek kosong. Maka harus ada bekal dan persiapan yang dilakukan. Jangan pernah main-main. Maka setiap orang yang bertakwa sungguh-sungguh mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan?
untuk kehidupan di masa yang akan datang itu, maka Allah ingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat lima. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Tapi para jamaah sekalian, meskipun dididikkan oleh Allah, disampaikan kisah yang luar biasa begitu tentang keguncangan, tentang kabar yang disampaikan oleh Allah tentang hari akhirat, begitu naik ke surat ke 100, surat ke 100, surat Al-Adiyat, Allah mengkisahkan, memotret gaya hidup manusia ketika di dunia. Maka di situ surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha wal muliyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasakna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanur wa innahu ala dhalika lasyahi wa innahu li khubbil khairi lasyahi. Allah tunjukkan ternyata di surat ke 100 itu manusia, makhluk terbaik yang diberikan oleh Allah segala keutamaan itu, ada diingatkan oleh Allah, innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu sungguh lakanut, ingkar, keterlaluan. Dan keterlaluannya kenapa? Karena keingkarannya itu disadari. Mengapa dia ingkar? Ditunjukkan jawabannya oleh Allah, sebab ketika manusia hidup di dunia, dia mengukur dan menilai. Apa yang diukur dan dinilai? Yang penting, yang mahal, yang berharga itu hanya dunia. Likhubbil khairi nasyi. Sehingga kemudian dia lupa kepada yang dianggap penting itu hari-harinya, itu adalah tentang dunia. Sehingga dia mengesampingkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Padahal surat yang kita baca di awal, surat keberapa tadi? Surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 18. Mengumpulkan segala kekayaan di dunia, sampai terkumpul seluruh isi dunia dia miliki, tidak cukup lagi, satu dunia diberikan oleh Allah. Ternyata itu tidak sebanding ketika kita kembali kepada Allah, tidak mampu menebus diri kita ketika kembali kepada Allah, dan kita tergolong na'udzubillah menjadi orang-orang yang rugi. Itulah ketika manusia menganggap bahwa yang mahal, yang penting, yang berharga itu hanya dunia. Akibatnya manusia itu ingkar kepada Allah. Sehingga di dalam surat Al-Adiyat itu Allah lanjutkan dengan afala ya'lamu idza buksira ma fil kubur. Allah ingatkan terminal kehidupan, bahwa kita nanti ada saatnya masuk ke liang kubur. Sebelum nanti kita di akhirat, kita sudah berada di alam penantian, di alam barzah, diingatkan oleh Allah. Masa kita kemudian mengesampingkan? Maka sungguh orang yang beruntung itu adalah orang yang zikrul maut, orang yang ingat kepada kematian, orang-orang yang mulia hidupnya. Maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Atani Jibril, faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majzubi wa lam anna syarrafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izhubu sikwanu an-nas. Maka diingatkan di situ malaikat Jibril diutus oleh Allah menyampaikan tentang kemuliaan hidup, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan apa yang disampaikan, isma syi'ta, silakan kita hidup semau-mau kita, tapi ingat hidup tidak selamanya, fa innaka mayitun, kita semua akan dibatasi oleh kematian. Yang kedua, wahbib ma syi'ta, silakan cinta dengan kesenangan dunia, apapun tidak ada yang dilarang, tapi tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah di dunia ini
semau-mau kita, tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta bertanggung jawaban. Wa'lam ketahuilah, anna syarafal mukmini, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman kepada Allah, tandanya dua. Apa yang bikin hidup ini mulia? Qiyamuhu billahi. Yang kedua apa? Wa izzuhu istiqbaluhu 'anil nas. Jadi hidup mulia itu ketika apa? Malam-malamnya digunakan mendekat dan merapat kepada Allah. Orang yang hidupnya mulia itu orang yang tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Orang yang mendapatkan tempat terindah yang disediakan oleh Allah. Menghidupkan malam. Setiap malam, begitu datang malam, wajahnya berbinar-binar, bergembira. Kenapa? Bukan hanya bisa istirahat dari kepenatan bekerja, dia diberikan oleh Allah kesempatan malam untuk beristirahat. Tidak hanya sekedar itu. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan kehidupan, dia senang setiap ketemu malam. Sebab ada puluh harapan. Di malam yang disediakan oleh Allah itu, ada sepertiga malam terakhir waktu yang disediakan oleh Allah untuk bisa merapat, mendekat, rukuk dan sujud kepada Allah, berzikir, berurai air mata, dia baca Al-Quran, dia bertakarrub kepada Allah. Disitulah yang kemudian Allah tunjukkan di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 78 dan seterusnya. Ketika Allah ajarkan kepada kita, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabhasaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat terpuji yang disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakarrub kepada Allah, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah melewatkan, tidak pernah kehilangan apa? Sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Dia tahu diri dan sadar diri. Begitu bangun, tidak hanya sekedar membuka mata, tapi membuka mata hati dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Hari ini masih diberi kesempatan kehidupan oleh Allah. Kemudian dia rukuk dan sujud kepada Allah. Kemudian dia mendekat dan merapat kepada Allah. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, ini yang ditunjukkan oleh Allah, kemuliaan kehidupan bagi siapa? Orang-orang yang menghidupkan malam. Yang kedua, bagi siapa? Orang yang yakin kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Kul a'udzu birabbin nas. Kita menyadari bahwa Allah itu Rabbun. Allah yang mencipta, Allah yang menata, Allah yang mengkadar, Allah yang mengukur, Rabb. Kemudian apa? Malikin nas. Allah itu Malikun. Allah yang berkuasa. Maka kita tidak punya apapun, jangankan orang-orang yang kita cintai, jangankan harta yang kita senangi, jangankan jabatan kedudukan yang kita impikan dan kita pertahankan. Kalau diri kita saat ini diminta sekalipun oleh Allah, tentu kita tidak bisa menolaknya. Itulah yang menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu Rabbun, Allah itu Malikun. Maka berikutnya yang dididikkan oleh Allah kepada kita adalah ilahin nas. Allah itu adalah ilahun yang berhak disembah, yang berhak diibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian Allah ingatkan apa tadi? Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur. Berikutnya yang diingatkan oleh Allah supaya kita tidak ingkar apa? Wa husila ma fis sudur. Allah ingatkan tentang hati. Allah ingatkan tentang kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah. Hati di Al-Qur'an. Bagaimana hati itu mampu menggetarkan? Hati ada empat lapis yang diberikan oleh Allah. Pertama, sadrun. Sadrunnya dibuka, kita ketemu dengan kolbun. Kolbun dibuka, kita ketemu dengan fuad. Kalau fuad dibuka, maka kita ketemu dengan lub. Jamak ulul alba. Bagaimana orang yang tergetar setiap melihat apa saja yang tergambar kekuasaan Allah.
Setiap melihat apa saja, maka yang tertancap dalam dirinya adalah Allah. Itulah yang orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadkhuluna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita tentang hati. Bagaimana kita merawat dan menjaga hati ini supaya terus selalu tergetar. Quran surat ke-22, surat Al-Had ayat 35, orang yang bahagia tadi, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang dibahagiakan oleh Allah siapa? Dijawab oleh Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubu. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, jika diingatkan dengan satu kata Allah, tergetar hatinya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubu. Berikutnya apa? Wasabirina 'ala ma asabahu. Orang-orang yang sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Kemudian apa? Setelah wasabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Kemudian setelah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wasabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah, dengan rukuk dan sujud kepada Allah, orang-orang yang mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam hidupnya, yaitu apa? Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, menunaikan kesempatan berharga yang diberikan oleh Allah, yaitu zakat, infak, sedekah dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepadanya. Inilah para jamaah sekalian yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita dalam surat ke-100 surat Al-Adiyat, supaya manusia itu kembali ke dalam ketaatan, tidak terjerumus ke dalam keingkaran karena dibelenggu oleh rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Begitu naik surat ke-101, apa surat ke-101? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu bicara lagi tentang akhirat. Jadi setelah akhirat, az-zalzalah, al-adiyat, dunia. Setelah dunia, bicara lagi akhirat, yaitu al-qari'ah. Allah ingatkan lagi tentang keguncangan luar biasa. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma'adraka mal-qari'ah. Keguncangan yang luar biasa yang dihadapi oleh manusia mestinya menimbulkan dan menumbuhkan rasa takut, sehingga mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Tapi begitu sampai di surat ke-102, surat ke-102, surat At-Takasub, bicara tentang dunia lagi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ternyata begitu kembali ke dunia, tidak ada rasa takutnya. Cintanya yang berlebihan kepada dunia, maka kemudian apa itu? Dia hidup bermegah-megahan. Dia hidup bermegah-megahan dan itu tidak berhenti sampai masuk ke liang kubur. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka ketaatan dan kepatuhan kepada Allah menjadi jalan yang mengantarkan kita mampu menjawab ujian yang diberikan oleh Allah dengan apa? Ahsanu amala, kualitas amal perbuatan yang terbaik. Dan di Al-Quran dicontohkan oleh Allah, orang yang lulus menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 124, Allah tunjukkan inilah permodelan manusia yang mendapatkan jalan kemuliaan, lulus dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Di ayat itu dijawab, ditunjukkan oleh Allah,
wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, dan semua ujian yang diberikan oleh Allah itu dijawab lulus dengan jawaban yang benar. Apa jawabannya? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah. Karena ketaatan itulah kemudian Nabi Ibrahim ditinggikan derajatnya oleh Allah, sehingga Allah memuliakannya dengan pernyataan qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Ibrahim, aku pilih engkau, aku muliakan engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah mengantarkan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Allah menuntun kita semua menjadi hamba-hambanya yang tafakkur fiddin, yang cinta, yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan cita-cita kebahagiaan dan kemuliaan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan hidup kita, bahagia di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Hati yang diberikan oleh Allah diberikan menjadi qalbin salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang senantiasa mampu menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah, untuk kemudian kita mampu mewujudkannya dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sebagai penutup, Ibrahim bin Athaf, seorang ulama besar pada zamannya, ketika didatangi oleh beberapa jamaah kepadanya, orang-orang di kampungnya, dia bertanya, apa Ishak, bukankah Allah yang mengajarkan supaya berdoa, dan doa yang dipanjatkan itu Allah jamin dikabulkan, kenapa doa-doa yang saya panjatkan tidak dijawab oleh Allah? Ada 10 yang bikin hati mati kaitannya dengan yang malam ini kita bicarakan. Yang utama, apa yang diingatkan? Araftumullahu ta'ala walam tuwatu haqqah. Kalian mengaku percaya kepada Allah, tapi seringkali mengabaikan, tidak mau menunaikan hak-haknya Allah. Bagaimana kita didengar doanya oleh Allah? Yang kedua, qara'tumul qur'ana walam ta'malu bih. Kalian merasa punya Al-Qur'an, kalian baca Al-Qur'an, tapi ternyata kehidupan kalian jauh panggang dari api, tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah di Al-Qur'an. Waktunya sudah masuk Isya. Sekali lagi, semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Marilah kita akhiri majelis ini dengan doa Sayyidul Istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas'utu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Qabul laka bi ni'matika 'alayya wa 'abduka bi tawfiqi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.